Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya, teman-temannya, amin. Seperti salah satu idola kita yang selalu tampil sehat dan semakin hari semakin cantik dan selalu apa ya, bersemangat untuk mengeluarkan karya-karya terbarunya. Nah, teman-teman, kemarin itu kan sempat viral nih ya, postingannya Rizky Billar, suaminya dari Lesti, yaitu ada menyebut-nyebut tentang Arsy. Nah, banyak netizen yang menduga bahwa Arsy itu adalah sebuah nama yang disediakan untuk calon anak keduanya mereka ya. Ternyata Arsy adalah judul single terbarunya Lesti yang baru banget dirilis ya, teman-teman ya, di Arsyku. Kalau bisa diartikan, di Arsyk itu kalau nggak salah di istanaku atau di singgasanaku lah ya, teman-teman. Dan ini gue, aduh, bener-bener udah nggak sabar banget nunggu karya-karyanya Lesti yang pasti ini ya, sudah dipastikan bakalan menjadi trending di Indonesia. Wow, luar biasa lah ya. Apa sih yang nggak trending? Hal kecil pun itu bisa menjadi trending kalau dilakukan oleh Lesti gitu loh. Maksudnya, sampai belibet gitu ya, teman-teman. Karena saking bersemangatnya pengen nge-reaction lagu terbarunya Lesti. Udah, langsung aja kita simak videonya, teman-teman. Satu, dua, tiga. Wow. Oh. Wait. Gila, gue merinding banget sumpah ngeliat dari awal video klipnya ini udah nuansa-nuansa Arab gitu ya, teman-teman. Ini kayak film-film luar negeri gitu, ini video klipnya keren banget sumpah, teman-teman. Gokil, Lesti makin kesini makin keren ya karya-karyanya ya. Jujur, keren banget sumpah ini. Tuh, coba kita lihat tuh. Wow, subhanallah, cantik banget. Gue nggak bisa ngomong. Kalau soal vokal, gue nggak bisa komentarin karena emang Lesti udah terbukti bagus banget. Dan ini so pasti setiap lagu-lagunya Lesti itu yang kita cari, yang pengen kita lihat adalah penjiwaannya dan syairnya dan liriknya. So pasti ini luar biasa banget. Dalam sunyi, deep, gue langsung kayak ngedengernya tuh langsung nyes gitu hati gue, adem gitu denger Lesti nyanyi ini tuh. Mempertemukan kita. Ini kayak apa ya, dalam sunyi dia tuh apa, kayak bersujud, bersyukur dengan segala apa yang dia dapat sampai saat ini, sudah dipertemukan dengan dia yang titik-titik-titik. Belum selesai soalnya lagunya, kita lanjut lagi nih tuh. Oh, aku berharap dirimu adalah tempat terakhirku berlabuh, dan jujur gua suka banget sama konsep video klipnya. Nah, gini kan adem gitu ngelihat dua orang bertalenta berkolaborasi, yang satu memanglah apa ya, face-nya itu model banget, yang satu Lesti juga emang cantik dan suaranya keren banget, bisa berkolaborasi, yang satu jadi modelnya, yang satu nyanyi dapat duit bareng-bareng buat anak. Asik-asik, keren. Kita lanjut lagi coba nih. Tuh. Dermaganya sungai syurga, sesungguhnya hanya kuasanya. Kalau begini sih gue udah mencium aroma-aroma trending nih, teman-teman ya. Gue udah mencium bau-baunya nih, bakalan berjuta-juta view nih, bakal boom banget ini ya, teman-teman. Karena vokalnya Lesti itu deep banget. Jadi kalau kalian denger pakai headset kayak gue, kayak earphone kayak gini nih, itu apa ya, jelek banget di hati gitu suaranya ya. Keren banget sumpah ini, gokil. Tuh. Cinta kita terjaga.
sebuah perpaduan yang keren, sebuah karya yang luar biasa, sudah dipikirkan secara matang, konsep video klipnya, vokalnya, liriknya. Ini benar-benar apa ya, menurut gue wajar kalau nantinya bakal menjadi trending satu di Indonesia, bahkan mungkin bisa jadi trending di dunia nih teman-teman ya. Tunggu aja pembuktiannya ya teman-teman, gue pasti yakin ini nih. Tuh. Gila-gila liriknya, yang ku mau kita menua bersama hingga saat kita menutup mata. Doanya seorang Lesti untuk rumah tangganya yang terbaik, dan mari kita sebagai sebagai netizen yang baik mendoakan, mudah-mudahan diaminkan, mereka bisa terus berkarya bareng-bareng lah ya teman-teman, dan mereka selalu baik-baik aja. Coba kita lihat berikutnya nih, apa nih liriknya nih. Tuh. Izinkanlah nama kami selalu bersanding di arsimu ya Allah. Luar biasa banget sih harapannya, harapannya bagus banget, ini mulia banget ya Lesti ya. Dan ini gokil-gokil, ini penciptanya bisa sampai sedip ini bikin lagu ya. Bikin lagu bang, buat saya bang, biar saya bisa juga ngebawain lagu-lagu abang gitu kayak Lesti. Ngarep banget lu ya. Lanjut. Ya. Berharap bisa bersatu dalam keabadian meskipun raga ini sudah tidak lagi ada ya. Walaupun udah udah mungkin udah meninggal atau bagaimana, yang jelas dia tuh pengen harapannya bisa terus bersatu gitu ya, teman-teman ya. Luar biasa, lanjut nih. Lanjut. Ku selalu bermunajat, selalu berdoa, meskipun godaan selalu datang menerpa, ku berharap untuk bisa saling menjaga. Ya. Kita tahu lah ya, kehidupannya Les itu kemarin sempat wow, turun seturun-turunnya, tapi dia terus bersabar, dan dia membuktikan ke masyarakat, ke pecintanya, ke Lesti Lovers, kalau dia tuh menurut gue tuh patut untuk disayangin, patut untuk dicintain, dan patut untuk ditunggu karya-karya terbarunya. Gokil, coba kita dengerin lagi nih. Udah mau di ujung-ujung nih. Tuh. Wow. Wow, ada gurun-gurun pasirnya, bikin suasananya semakin syahdu, liriknya syahdu, dibawain dengan vokalnya yang dari awal sampai akhir itu stabil banget, gila. Ini lagu, tadi gue bilang berulang-ulang, ini gue yakin pasti bakalan trending ya teman-teman ya, trending, gue jamin bakal trending nih. Tuh. Wait, gue merinding banget di akhir itu liriknya ya Allah, dan di saat sang fajar mulai tiba, tak lupa aku selalu menengadah untuk memohon abadikanlah cinta kami untuk selamanya.
Aduh, gue gak bisa ngomong lagi. Lesti ini sumpah keren banget karya yang terbarunya, ya Allah. Coba kita lihat lagi ini. Udah mau habis ini, udah mau habis. Gue gak sabar pengen baca komentar-komentarnya ini loh, temen-temen tuh. Oh my God. Gue denger lengkingannya. Sumpah gue merinding banget, temen-temen. Nih. Di part-part terakhir itu ada improvisasi nada tingginya tuh enak banget kedengeran di earphone ini. Clear, bersih banget ya teman-teman ya. Coba kita lanjut lagi nih. Tuh, tuh, tuh. Oh my God, Lesti, Lesti, Lesti. Ampun, 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 ampun. Gimana para penyanyi-penyanyi pendatang baru itu kagak susah, apa ya? Menurut gue tuh susah untuk menggantikan seorang Lesti ya. Untuk menggantikan sih kayaknya susah ya, teman-teman. Tapi ya, setiap penyanyi pasti punya ciri khasnya masing-masing. Tapi Lesti untuk saat ini belum tergantikan sih kalau menurut gue ya, teman-teman ya. Untuk di dangdut nih, teman-teman ya. Keren banget nih ya. Tuh, tuh, tuh. Wow, terakhirnya gila. Ya Allah, izinkanlah nama kami bersanding di arsimu. Ya Allah, luar biasa. Keren banget ini. Mudah-mudahan bisa terkabul ya, Lesti ya. Hubungannya baik-baik aja, rumah tangganya selalu adem, ayem, dan selalu bikin karya-karya yang boom. Nah, dan berbagi rezeki buat orang lain tentu saja ya, Lesti ya. Dan gue gak sabar tuh pengen bacain komentar-komentarnya nih ya, teman-teman. Komentar dari para netizen atau dari Lesti lovers nih ya, tuh. Sukses selalu Lesti, pasti trending satu, ayo trendingkan fans Lesti seluruh dunia. Tuh. Selamat untuk karya terbaru Lesti, ayo Leslar kita sampaikan puncak. Ya. Selalu terbawa dan hanyut dalam lagu setiap kali Lesti Kejora bernyanyi. Seakan tuh, akan-akan kisah kita sendiri dan keinginan setiap insan keren sampai ke hati. Oh, jadi seolah kalau Lesti yang nyanyi itu nyata banget kayak lagi berbicara gitu ya teman-teman. Kayak bukan ngebawain lagu gitu, kayak lagi cerita gitu, kayak lagi curhat gitu ya. Hadir lagi untuk menikmati lagu baru Lesti seperti biasa, lagunya indah dan bikin merinding, sukses ya. Ayo trendingkan, ayo tuh. Sukses terus Lesti Kejora tuh. Ya Allah Dede, lagumu kuulang bikin masuk dalam relung hatiku. Mudah-mudahan trending, semangat Lestar lovers, be lovers. Gokil, keren banget ya. Ini banyak banget yang mensupport dan mengharapkan lagu ini bisa menjadi trending. Dan gue juga pengen lagu ini juga trending. Dan tentu saja video ini juga ikut trending ya teman-teman ya. Keren banget lah pokoknya buat Lesti. Dan di sini gue mau bilang makasih banyak buat kalian semua yang udah selalu nonton video gue. Jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe di channel ini. Dan jangan lupa untuk diaktifkan itu notifikasinya. Supaya nanti kalau gue upload video-video terbaru, kalian tuh selalu dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.